Antasari dan mereka ini sama-sama terlibat dalam suatu pembuatan film horor. Tapi sebelum membahas filmnya, ini ada sebuah kejadian horor ya. Coba kita lihat ini kejadian horor, kita lihat ini berkaitan dengan Mbak Ibuong. Tiba-tiba Mbak Ibuong, aduh. Ini horor loh menurut aku ya Im ya. Terus udah gitu, dikomenin sama Feby Palwinta. Terus Mbak Ibuong bilang gini, kemana aja kok gak kangen sama aku sih? Itu sebuah pertanyaan horor buat Feby Palwinta. Tadi baru ketemu loh. Oh, terus. Tadi ketemu makan, dia kangen sama bakmi, akhirnya tadi ketemu. Hubungannya baik kok kita. Hubungannya baik, berteman sekarang ya? Berteman. Balikan berapa persen kemungkinan? Jangan tanya itu. Dia udah diajak makan mie ayam ya, padahal udah putus ya. Kita masih berteman loh. Kamu belum ngajak aku makan mie ayam. Kemarin tuh ada acara tuh yang di polisi kan undang-undang artis untuk bikin deklarasi kalau terlibat narkoba harus mundur sebagai artis. Kamu datang enggak? Dateng lah, gua gila lu. Serius kamu datang? Dateng gua. Enggak ada. Dateng. Dateng di mana? Kamu datang ke mana? Datang ke mana? Pacar itu. Ke polisinya gua datang, gua tanda tangan, gua mending. Oh, kamu ikut tanda tangan ikut juga. Lah. Oh iya. Ketawa gitu sampai kayak melet-melet mencurigakan nih baiknya. Oke. Terus tapi kamu masih terus berkegiatan sekarang ya. Promo film horor. Ini film horor pertama kamu? Pertama kali film horor ya. Kok mau? Mau lah, ceritanya bagus. Ceritanya bagus. Ini di film horornya. Kalau kamu dia, kamu jadi apa sekarang di sini? Tetap menjadi setannya? Oh, itu nanti saja. Harus nonton dulu. Apa isi makan kamu udah berapa? Ini film horor keberapa kamu? Sebenarnya kalau film ini yang kedua, yang pertama si Manis, yang ini yang kedua. Yang kedua. Apa istimewanya film horor ini kalau menurut kamu? Si Titisan Setan iya, ini. Iya, bagus ceritanya. Serem. Serem banget. Oke, ini kalau aku baca sinopsisnya ya, Im. Kamu di sini tuh perannya sebagai laki-laki yang waduh, mesum banget gitu ya. Iya betul. Dikit. Nanti kita akan bahas lagi ya. Selain begitu jangan kemana-mana, tetap di Rubik. Wow, secret.